Tak pakai rem guys, enggak pakai rem guys. Halo semuanya, kembali lagi dengan Upin teman-teman. Upin hari ini mau bermain motor. Waduh, udah lama Upin enggak main motor Upin ini guys. Kalian lihat guys, ini motor kesayangan Upin kan? Ya, jadi hari ini kita akan membawa motor kesayangan Upin ini dan berjalan menuju ke tempat yang tinggi. Kita akan cari gunung-gunung yang tinggi, lalu kita akan jumping-jumping. Oke, kita naik saja ya. Kita akan cari tempat yang tinggi, guys. Wesh, hati-hati Upin. Wah, nggak bisa, guys. Kita mundur dulu. Kita akan pergi ke tempat yang tinggi. Waduh, salah jalan guys. Waduh guys, Upin udah lama nggak main motor, jadi Upin agak lupa bahwa waduh itu dinding guys. Waduh Upin, kita akan cari tempat yang tinggi sekali, pokoknya tempat yang paling tinggi. Wow. Tempat yang tinggi itu di mana ya? Kita harus cari tempat yang seperti gunung-gunung dan hutan, guys. Supaya kita bisa lakukan jumping motor yang paling keren. Oh, ini naik gunung juga, guys. Oh, man. Wah, kita sudah melihat, guys. Kita sudah melihat ada tempat pegunungan di sana. Wah, Upin. Hati-hati, kamu bikin macet jalanan, Upin. Oke, guys. Kita akan pergi ke gunung itu, guys. Gunung yang itu. Yeah. Ini gunungnya guys. Wow. Kita akan mendaki gunung yang tinggi guys. Wow, tidak bisa guys di sini guys. Kita harus naik dari jalan yang di sana guys. Hati-hati Upin. Wah, ini guys. Wah, ini kan bukit pegunungan batu, guys. Bisa berbahaya nih, guys, kalau kita jatuh dari ketinggian gunung ini, guys. Waduh, ini guys gunung batunya, guys. Wah, ini sulit sekali dinaiki, guys. Kita harus mundur, guys. Batu-batu, guys. Waduh, guys. Bahaya nih, guys. Parah, guys. Kita harus cari tempat yang bagus untuk melompat. Wah. Hati-hati teman-teman. Ini berbahaya, guys. Hati-hati. Waduh. Wah. Wah, apakah ini sudah cukup tinggi, guys? Guys, tunggu. Kita akan terjun dari sana ya guys. Wah, ini hutannya bagus ya. Ini ya, sekalian lihat. Oke, kita akan gas full dari sini ya guys. Apakah kalian siap? Kalian lihat di sana guys. Waduh, kita akan gas full tanpa rem guys. Kalian siap?
Upin akan gas full. 1, 2, 3. Oh, tak pakai rem guys, nggak pakai rem guys. Oh, waduh, keren sekali Upin guys. Wah, kita langsung jatuh di mana ini guys? Wah, ini jalan kereta guys, rel kereta. Keren sekali kan Upin? Wah, masih ada. Waduh, rem guys, rem guys. Waduh, ternyata ini gunung yang tinggi juga guys. Wah, hampir saja Upin jatuh guys. Tapi Upin lakukan lagi ya. Kita akan lanjut lompat ke sana guys. Tapi jangan sampai jatuh ke air guys. Kalian siap kan? Upin akan jumping lagi. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Woi, woi, waduh, motor Upin terlempar guys. Wah, kalian lihat itu guys. Wah, gila men. Wah, mudah-mudahan motor Upin tidak rusak ya guys. Kita coba ya guys. Wah, tidak guys. Ternyata motor ini motor yang kuat guys. Wah, nice, keren guys. Waduh. Wah, ini kayaknya seperti lubang ya guys. Curang yang curam. Tempat yang curam ini guys. Oh, batu-batu. Waduh. Wah. Upin jatuh guys. Waduh, motor Upin juga jatuh guys. Tapi motor ini kan motor trail, jadi nggak bisa rusak guys. Kita tinggal lanjut aja guys. Lanjut aja guys. Waduh, motor Upin jatuh ke air guys. Waduh, gimana nih guys? Motor Upin jatuh ke air. Upin harus ambil motor Upin. Saya menyelam guys. Wah, mana motor Upin guys? Wah, motor Upin hilang guys. Wah, motor Upin sudah terbawa arus guys. Waduh, udah nggak ada guys. Wah, ada itu guys. Itu guys, itu motor Upin guys. Itu guys, motor Upin guys. Wah guys, tapi motor Upin sudah nggak bisa diambil lagi nih. Wah, udah hujan lagi guys. Udah guys, kita biarkan motor Upin guys. Nanti Upin beli motor yang baru aja.